Kenapa kasih nak ada yang facing ke belakang dan ada yang facing ke depan? Ayah, facing ke depan baik mah. Depan ada nice view untuk baby. Betul ke? Betul, forward facing ada nice view. Tapi untuk keselamatan anak, ibu bapa mesti tahu cara pemasangan kasih yang terbaik untuk anak-anak anda. Tips untuk anda, bila guna forward facing atau rearward facing. Let's go! Jika dengan R44 standard car seat, newborn sampai 15 bulan atau 13 kilo guna dengan rearward facing. Tapi ada yang car seat sampai 18 kilo juga. So, refer to car seat usage guidelines. Jika dengan R129 standard car seat, wajib digunakan rearward facing dari newborn hingga minimum 15 bulan dan 76 cm. Recommended guna rearward facing selama mungkin. Ia bagi best protection untuk anak anda. Dan untuk forward facing, R44 standard minimum 9 kilo atau 15 bulan ke atas. Dan R129 standard car seat 15 bulan dan 76 cm ke atas atau mengikuti garis panduan penggunaan seperti yang dinyatakan pada car seat. Walaupun requirement untuk forward facing seperti di atas, dinasihatkan menggunakan rearward facing selama mana mungkin, at least sehingga anak berumur 2 tahun. Ibu bapa harus mengikut garis panduan penggunaan seperti yang dinyatakan pada car seat kerana tidak semua car seat boleh dipasang forward facing pada usia yang awal. Jika anda ada apa soalan tentang car seat, sila kasih komen dekat bawah dan follow Beng untuk tips keselamatan kanak-kanak seterusnya.